Ini dia. Apa kabar teman-teman, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey ramainya hari ni ya. Semua okey ke? Ya? Okey, selamat berhujung minggu, selamat menjalankan aktiviti anda semua. Dari 3 hari lagi kita akan menyambut tahun baru ya. Saya rasa semua dah beli baju sekolah anak-anak ke? Dah ke? Okey, Bob, saya tengok Bob ni merata dah berjalan dah sampai ke Sabah. Saya dengar dia nak buat tour ke mungkin ke seluruh Malaysia ni. Ya. Dengan macam projek besar tu. Tapi kita teruskan beri sokongan pada kita punya anak-anak basket kita. Okey, boleh ? Okey, sementara tu saya nak beri sikit info lah. Kita di Kuala Lumpur ni untuk tahun 2019 ni kita telah berjaya menurunkan kadar jenayah. Kadar jenayah kita telah turun lebih kurang 8%. 8% seluruh Kuala Lumpur. Dan ini satu kejayaan. Saya rasa hasil sumbangan daripada masyarakat sendiri. Okey, beri tepukan kepada anda sekali. Jadi kita sama-sama jaga negara kita, jaga keselamatan. Ni ada kursi apa-apa ni? Ya, silakan. Duduk sekejap. Oh, duduk. Ha, duduk sekejap, Datuk Azman. Ya. Kita santai petang ni. Right. Abang main gitar apa? Ada dia memang pemain gitar sebenarnya tu. Okey, jadi insya-Allah untuk anda semua kita namakan benda ni sebenarnya satu forum seniman jalanan dan keselamatan juga. Jadi itu terima kasih. Terima kasih sekali lagi kerana datang ke Sogo KL pada hari ini untuk bersama dengan orang sahabat-sahabat saya kat sini. Macam okey tak? Yeah. Boleh beri tepukan gemuruh sekali lagi. Alhamdulillah. Okey. Jadi sebelum kita memperkenalkan mana ahli-ahli PDRM kita yang pernah mewakili negara Malaysia yang terbaik. Jadi saya nak beritahu kepada Datuk satu yang mana saya telah pun ke Sabah. KK Sabah KK Sabah. Saya tahu kita dapat maklumat Bob sampai ke Sabah. Ya. Dan tak lama lagi kita akan ke Johor dan Alusa dan mungkin satu Malaysia lah. Oh, okey. Tahniah Bob. Jadi dekat sana tu saya dah tengok dalam muzik ni kita dah main dan kita dah tengok di Sabah ni banyak suku. Masyarakat banyak betul-betul. Kadazan, Dusun, Bajau. Semuanya ada kat situ tu. Bajau Ada Bajau ya. Sini. Ada Bajau? Ada orang Bajau. Bajau darat, Bajau laut, Dusun, Sabah macam-macam. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita tengok sambutan yang terbaik. Alhamdulillah. Dan kita tengok betapa rapatnya kita semua. Pelbagai bangsa, agama, suku dan semuanya. Alhamdulillah. Satu benda yang terbaik. Jadi apa pendapat daripada Bob, Sentuhan? Apa pendapat Datuk tentang pemuzik jalanan ni? Dengan keselamatan. Okey, Bob ya. Untuk yang kita raikan semua, semua masyarakat warga kota. Sebenarnya ini satu pembaruan. Kita tengok kalau tuan-tuan, puan-puan sedar, ada satu footage yang tersebar dalam media sosial. Di mana ada seorang basker di Hong Kong. Di Hong Kong cuba nak bergiat muziknya dan dihalang oleh pihak berkuasa. Tapi di sini alhamdulillah di Malaysia ni kita bersama dengan pihak-pihak yang meraihkan tuan-tuan semua sambil kita menjaga keselamatan. Orang kita katakan turis pancung datang ke Malaysia juga rasa comfortable, rasa terjaga, rasa selamat. Comfortable comfortable. Dia, hello brother. Hello. Hello brother. Hi. Yeah. Hello brother. Thank you for coming. Where you from, brother? From Vietnam. From Germany, and you? Also from Germany. How about Malaysia for you? Come here. Yeah, come here, please. Yeah. All the way from Germany. How you feel Malaysia today? After 15 years, I can't answer the question. 15 years. Already been here. Still here, and you feel comfortable and safe in Malaysia? 15 years, I'm still here. Whoa! Yeah. And you love Malaysia. Okay. That's it. Thank you very much. Okay, very much. Thank you very much.
Okey, kalau warga daripada Antarabangsa pun boleh yakin dengan keselamatan kita, insyaAllah. Saya rasa kita telah melakukan yang terbaik pihak keselamatan. Bukan saja polis, malah pihak keselamatan yang lain, tentera dan agensi lain. Jadi kita akan terus menjaga negara kita sebaik mungkin dan keselamatan tuan-tuan semua akan kita pelihara, insyaAllah. Ini adalah wujudnya kita di sini. Sangat penting. Okey, ni sambil tu boleh edarkan ya. Kita punya sikit back police dan sebagainya. Okey, Bob. Saya dapat maklumat dan saya tinjau. Memang Bob sampai di Sabah bukan sebelum Christmas lagi. Ya, sebelum Christmas. Dan saya tengok sambatan memang hebat. Alhamdulillah. Dan sini saya tengok memang tak kurang hebat. Cukup hebat juga. Sabah. Tahniah kepada semua. Kerana di Kuala Lumpur ni dan membuatkan saya dapat pusing ke satu Malaysia. Okey, tahniah Bob. Dan jadi, untuk maklumat, untuk maklumat Datuk Rahman, saya nak beritahu satu yang sebagai wakil Seniman Jalanan dalam Malaysia ni. Dalam Malaysia ni, terdapat ramai pemuzik-pemuzik jalanan yang macam saya. Saya tak kira lebih kurang mungkin ribuan atau beratus. Ya, betul. Jadi di kalau anda tengok di Bukit Bintang, Jalan Aloh dan sebagainya, kawan-kawan saya ramai sangat yang struggle. Kadang-kadang bermuzik sampai 2-3 pagi di Jalan Aloh tu semua. Okey, ini satu perkembangan perkembangan dalam negara kita. Jadi kita terus beri sokongan kepada mereka. Mereka buat sesuatu yang positif dan mereka juga ada peranan dalam pembangunan negara kita, khususnya menyambut tahun Mulat Malaysia. 3 hari lagi akan dirasmikan oleh kita punya Perdana Menteri di Dataran Merdeka pada malam 31 nanti, insyaAllah. Jadi kita sama-sama semarakkan negara kita di mata dunia. MasyaAllah, thank you so much. Kita ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi untuk Dato' Azman kita. Kalau sudi datang bersama kita. Dan okay, kita nak tahu juga Dato' Azman, jadi antara pelapis-pelapis kita yang telah berbakti kepada negara kita, kepada Malaysia, daripada anak-anak buah Dato'. Okay. Untuk maklumat tuan-tuan, kita di Kuala Lumpur, khususnya Jabatan Pencegahan Jenayah Keselamatan Komuniti, kita akan sentiasa mendekati masyarakat dan kita juga menyumbang kepada negara. Saya bawa bersama saya seorang pegawai saya. Okey, silakan. Kita jemput, silakan. DSP Bibiana. Kenal tak? Ini. Ada kursi. Silakan. Duduk. Silakan. Ya, okey, silakan. Okey. Okey, ini DSP Bibiana. Ini penembak. Penembak nasional. Jadi, si tuan-tuan di Kuala Lumpur ni kalau nak buat hal, hati-hati sikit. Kita ada penembak tempat ni. Dan saya difahamkan dia berjaya di peringkat antarabangsa banyak kali. Dan baru-baru ini di Manila, dapat apa, Puan? Selamat petang semua. Selamat baru-baru ini di SEA Games Manila, saya dapat pingat perak. Okey, dapat pingat perak. Sumbangan semua pingat betul sekali daripada Polis KL. Daripada BDRM lah. Jadi, tahniah Puan dan Puan ni akan dia berkhidmat di bahagian International Liaison Unit di bawah JMJKK Kuala Lumpur dan dia tugasnya adalah berhubung dengan semua kedutaan peringkat antarabangsa dan kita memainkan peranan yang penting so Puan sebagai head di situ. Tahniah Puan. Jadi macam mana untuk tahun 2020 ni ada lagi ke pingat yang disumbangkan ni? Untuk tahun 2020 program masih di Malaysia Kangkar, tengok macam mana perkembangan akan seterusnya dan bergantung pada... Ni Puan Bibi ni dia malu-malu sikit. Maklumlah. Dia biasanya dia akan menembak je. Jadi, Bob hati-hati sikit. Jangan buat hal. So, okey. Beri tepukan pada Puan Bibi. Tahniah Puan. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okey. Ada lagi tak? Aduh, ada lagi tak kita punya... Kita punya salah lagi. Kita ada selebriti seorang, Tuan Syarul Anwar. Tapi saya rasa dia semalam dia ada di Penang. Di Penang. Jadi dia ada kayuhan, ada program sana 60 km. Saya tak tahu lah. Mungkin dia tak sampai ni lagi. Okey. Tapi tak apa. Apapun, kita tak nak buang masa lagi. Apapun sekali lagi. Untuk Dato' Azman kita ucapkan ribuan sangat-sangat terima kasih. Terima kasih semua. Jadi untuk anda semua, saya sebagai wakil seniman jalanan saya nak memberitahu sesuatu yang saya sangat berterima kasih kepada PDRM. Yang mana PDRM adalah yang pertama yang menghargai, badan-badan kerajaan yang menghargai sumbangan muzik saya selama ini.
Malaysia. Okay, tengok eh. Kerana buat tuan-tuan perempuan semua boleh berkumpul di sini. Kita berkumpul tak kira apa bangsa pun kita. Sebab, sebab Dato' eh, sebab kita tak pernah menganggap peminat tau. Saya kita tak pernah menganggap istilah peminat untuk semua. Sebab kita menganggap mereka ni semua adik, abang, pakcik-pakcik kita yang mungkin kita jatuh, kita bangun sama-sama. Okey, bagus-bagus. So, kita bangunkan negara kita dengan cara kita dan kita harmonikan negara kita, keselamatan. InsyaAllah kita akan jaga. Kita ada 130,000 pegawai anggota polis ni pun saudara kita. Saya rasa Chinese kan? Malaysian. Okey. Malaysian, ya. Okey, tahniahlah kerana terus bersama dengan kita eh. Dan 130,000 di KL kita ada 10,000 pegawai dan anggota. InsyaAllah kita akan jaga keselamatan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita dipimpin oleh Yang Dihormati Datuk Seri CP Datuk Haji Datuk Seri Haji Mazlan bin Azim. So kita sentiasa memberi tumpuan kepada keselamatan tuan-tuan khususnya di Kuala Lumpur, insyaAllah. Jadi jangan ragu-ragu untuk menjalankan aktiviti. Saya percaya ada dalam kalangan kita di sini ada yang datang daripada luar. Okey, Bob. So, betul. Dan Datuk, saya akan teruskan ke seluruh pelosok Malaysia tak lama lagi insyaAllah. Tak apa-apa, kan? Bob. Saya tengok ramai yang jadi yang kita jemput semua eh. Kita jemput yang mana mengenali saya ataupun yang tak kenal, kita datangkan. Kita menghibur sama-sama sampai-sampai kita dekat. Okey, sporting eh, sporting. Alright. Okey. Alright, tepukan balik kemulung untuk Dato' Azman kita sekali. Okay, terima kasih Dato'. Haa, tapi sebelum Dato' Azman nak pergi tu, kan kita kan mesti nak kena jam-jam dulu, betul tak? Kita dengar. Nak hujan ni. Haa, tu lah. InsyaAllah, insyaAllah. Saya takut hujan je. PDRM bukan saja menjaga keamanan kita. Okay, sementara tu, untuk makluman tuan-tuan, kita di sini, di Sogo ni, di bawah daerah Dang Wangi eh. Jadi pegawai-pegawai polis daripada Dang Wangi itu kita punya ketua bahagian pencegahan jenayah akan sentiasa berada sini. Ini pegawai dia daripada MBW dan daripada MBK dan juga unit pelancong eh. So, alamak, bro. Hey. Rokers ni, saya kenal lama ni. Alhamdulillah. Kena juga. Saya dapat tahu Bob ada single eh. Dia ada single baru ni. Saya tengok-tengok apa lagu Bidadari Syurga. Boleh Bob? Saya tak ingat lagi dia mesti kata, tapi saya ingat Bob boleh nyanyi kot. Dia kenakan saya panggil dia balik lah. Okey, Dato' nak jam lagu saya. Lagu ni adalah lagu ciptaan saya, lagu terbaru eh. Untuk anda semua. Bida dari Syurga. Yeah.
cintaku yang setia. Saya dah selalu nyanyi, betul tak? Sekarang kita nak dengar Dato' Azman kita nyanyi.